Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Gas terus pokoknya, gas terus. Jangan kasih kedor. Oke, kali ini kita akan mereview produk terbaru dari GSN, baru rilis, baru selesai ini. Golok sembelihan 2 piece. Full kayu sono keling, motifnya cakep, coklat tua. Ini beda dari biasanya, dari bahannya tentunya. Seperti ini kita review satu persatu langsung saja tanpa membuang waktu dan kuota. Seperti ini modelnya. Kayak model Betawian ya, kayak model Koparawing ya, kita lihat dalamnya. Set. Nih. Orang lama pasti tahu ini. Baja kikir yang dipakai. Modelnya kayak Betawian, tapi di sebelah sini kiri kanan dipeges model kopak rawingan. Yang cakep di sini sudutnya di model kayak katana ya, potong-potong gitu ya, kiri kanan tentunya. Potong-potong, permainan gerinda dan skill tinggi tentunya. Baja kikir mereknya ini New Delan apa-apa ini kurang jelas di sini. Baja kikirnya mantap kalau baja kikir, orang lama suka gitu, ada baja-baja di tempat, dibakar di tempat gitu. Kita tes di kertas. Halus guys, halus. Rasanya gimana ya, empuk gurih tapi tidak renyah ini ya, halus banget nih. Jarang loh ini guys, cuman kita ada stok cuman 2. Kita tes di kresek yang tipis. Halus banget, cuman ditempelin, diturunin dikit gitu, set. Tempelin, turunin dikit, jadi megangnya nggak terlalu kenceng-kenceng amat juga. Tuh. Ketajamannya sudah sangat halus. Kita habiskan sampai di mana performanya. Tes di kresek itu dia tetap halus, cari yang kecil. Mantap. Oke, ini yang pertama, model handle jengkolan, dipin tembus, peksi masuk dalam, pengikatnya pakai ring dan dural bulat. Gagah, elegan tapi santai. Ini agak mantep ya, tidak terlalu berat tapi juga tidak terlalu ringan. Mantep ini untuk dorong, punggung bilahnya tebal. Lupa belum diukur, kita ukur dulu untuk panjang bilahnya 31 cm. Mantep. Di pangkal 3,1, terlebar 3,8, ketebalannya setengah senti di sini. Ini dipeges di sini, jadi untuk dorong sangat ideal. Mantep, terus rapi, rapat, tidak bunyi, tidak goyang, tidak kocak. Mantep banget, dan harganya tidak menguras kantong tentunya. Berapa? WA di sini, WA, WhatsApp, di WhatsApp. Nih, kayunya super, pilihan kayunya super. Ini juga rapi rapat, tidak ada kocak, tidak goyang. Material sama, baja kikir. Penggarapan juga rapi, di sudut gitu kan. Ini sudut juga. Masih tampak di sini, menampakkan keindahannya, dia asalnya ini dari kikir. Jadi orang jangan kikir. 31 persis. Di pangkal 3 cm, terlebar 3,5, 3,6, ketebalan setengah cm. Dia kesannya itu empuknya empuk pulen gitu ya, telo itu telo pulen, dia enggak gurih renyah kayak kerupuk gitu. Kok bahas kerupuk malah jadi kepengen ngemil.
Mantep banget. Ini yang kresek yang tipis sekarang. Waduh, mantep guys. Mantap. Kita cari yang kresek yang agak tebal. Kita coba. Bacokkan. Mantap kan? Tajam. Oke. Pasti semua setuju kalau ini top Margo top. Ketajamannya ajib Margo ajib. Oke, itu saja mungkin review singkatnya tentang dua buah golok sembelihan material baja kikir. Ada dua piece, cuman stok dua piece gitu ya. Ini langka. Di pasaran banyak kikirnya, tapi ya kalau nempa sendiri kan repot. Mending langsung beli jadi golok sembelihan udah tajam siap pakai. Harganya relatif terjangkau. Silakan di WhatsApp. Komunikasi silaturahmi lewat WhatsApp, perkenalkan nama dan asal. Insya Allah kita simpan nomor-nomor tersebut. Ya, kita mulai akhir tahun kemarin lah saya semua yang komunikasi dengan GSN, semua yang transaksi dengan GSN, walaupun beli stropping, walaupun beli oles bila ataupun batu, semua kita simpan. Kita jalin persaudaraan ini melalui golok ini, seluruh Nusantara ini kita biar kenal, mengenal gitu. Saya seneng silaturahmi ke sana kemari, bisa punya banyak teman seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen, share video ini bila bermanfaat ke teman, saudara, adik, tolan, rekan, semuanya, saudara, untuk mendapatkan golok-golok sembelihan, pisau sembeli, pisau jagal, golok jagal, dan sebagainya. Insya Allah stok banyak banget kita. Silakan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi gitu ya. Utamakan komunikasi yang baik dan sopan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.